Halo para pencari ilmu. Selamat datang kembali di channel kami di Tiuno, Indonesia. Di video ini, kita akan menyebut hewan-hewan peliharaan dari para presiden kita dan calon presiden 2024. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, yaitu Presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta. Menurut berbagai macam sumber, Soekarno memiliki hewan peliharaan, yaitu anjing. Soekarno diketahui suka dengan hewan anjing. Soekarno memiliki beberapa jenis hewan anjing peliharaan. Dari ras campuran fox hingga anjing kampung. Selanjutnya adalah Haji Muhammad Soeharto atau yang sering dipanggil Pak Harto. Pak Harto diketahui sejak kecil gemar menggembala kerbau dan kambing karena beliau memang berasal dari keluarga petani di Dusun Kemusuk, Bantul, Yogyakarta. Pak Harto memiliki beberapa hewan peliharaan, dari burun dan ayam hias. Lalu beliau juga sempat memiliki peliharaan beruang madu dan harimau. Lalu ada Haji Bacharuddin Yusuf Habibie atau yang sering dipanggil Biji Habibie. Pak Habibie diketahui memiliki hewan peliharaan berupa ikan hias seperti ikan koi. Jika mendatangi kediamannya, kita bisa melihat kolam ikan koi di rumahnya. Presiden keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Seperti orang Jawa pada umumnya, Gus Dur juga menyukai hewan peliharaan berupa burung. Gus Dur memiliki 6 ekor burung. Burung tersebut antara lain adalah burung parkit, burung sejenis gagak, cucak hijau, jalak bali, burung bio dan burung murai batu. Kelima ada Megawati Soekarno Putri yang merupakan putri dari Presiden pertama RI. Megawati diketahui memiliki hewan peliharaan berupa kucing dan anjing. Adapun jenis kucingnya berupa kucing Angora dan anjing Chihuahua. Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono atau sering dipanggil SBY. SBY ini menurut berbagai sumber lebih suka dengan seni musik dan melukis. Jadi tidak ada sumber yang menyebutkan beliau memiliki hewan peliharaan. Lalu ketujuh ada Joko Widodo atau Jokowi. Mungkin sudah banyak yang tahu hewan peliharaan yang dimiliki Jokowi. Karena sempat heboh ketika Pilpres 2014. Ya, benar. Hewan peliharaan Jokowi ini cukup tidak umum, yaitu kodok. Di kolam Istana Presiden menurut berita selama era Presiden Jokowi, diisi dengan kodok-kodok. Ribuan kodok peliharaan Jokowi sempat menghilang karena disantap oleh biawak di tahun 2017 silam menurut kompas.com. Nah, sekarang kita tengok hewan peliharaan Capres 2024. Pertama, ada Anies Baswedan. Diketahui di kanal YouTube beliau, jika beliau memelihara banyak kucing di rumahnya. Anies diketahui memelihara 4 ekor kucing yang diberi nama Aslan, Lego, Oboy, dan Snowball. Bahkan, kucing-kucing mengemaskan itu mempunyai akun Instagram bernama @pauswedan yang berisi tentang keseharian mereka. Kedua, ada Prabowo Subianto. Prabowo diketahui memiliki beberapa hewan peliharaan. Dan hewan peliharaan beliau yang viral adalah kuda. Beliau memiliki ratusan ekor kuda yang menurut salah satu berita, harga satu ekornya mencapai 3 miliar rupiah. Ketiga, Ganjar Pranowo. Ganjar diketahui seperti orang Jawa pada umumnya menyukai memelihara burung. Meski beliau juga memelihara kucing, namun istrinya takut dengan kucing. Itulah hewan peliharaan para presiden dan calon presiden RI. Kalau kamu, melihara hewan apa? Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Tolong bantu channel kami dengan subscribe, share, komen, dan like. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.